リンクスタート。Yo, Mina, balik lagi di konten bacain Lag Novel untuk serialnya dari Sword Art Online volume ke-21. Dan ya, bagi kalian yang kelewatan dengan beberapa video yang sebelumnya, kalian bisa menontonnya dengan cara mengklik card yang ada di pojok kanan atas. Dan ya, langsung sajalah, mari kita coba bacain isi dari Lag Novel volume ke-21 untuk serialnya dari Sword Art Online. Nah, setelah mengetahui kebenaran mengenai game baru yang membawa Kirito, Alice, dan Asuna ke dalam lingkaran takdir yang bernama Unityard Ring, game survival RPG yang mengharuskan Kirito untuk bisa bertahan hidup dengan semua equipment yang tersisa. Kirito mengatakan kalau dia dulu juga pernah memainkan game survival simulator, namun bukan dalam keadaan full dive. Ya, meskipun Kirito memiliki pengalaman dalam hal tersebut, namun mantan pahlawan SEO ini tuh masih kesulitan dalam melakukannya. Kirito akhirnya memilih untuk memahami terlebih dahulu mengenai sistem dan cara kerja game baru ini. Ya, Kirito meminta kepada Asuna dan Alice untuk mencari sebuah batu dengan ukuran tertentu untuk membuat sebuah eksperimen mengenai apa yang akan terjadi jika ia menggunakan bahan-bahan tersebut itu untuk dijadikan sesuatu. Dan ya, akhirnya Kirito bisa membuat beberapa bilah pisau yang bisa ia gunakan dalam berbagai macam hal. Kirito juga memahami mengenai sesuatu hal yang penting. Ya, semakin sering tubuh avatarmu digunakan untuk melakukan sesuatu, semakin cepat pula tubuh avatarmu menjadi lebih kuat. Nah, setelah Kirito berhasil membuat pisau dan tali, kini giliran Alice dan Asuna yang bertugas untuk mengumpulkan beberapa jenis kayu yang diperlukan. Ya, walaupun sudah mengumpulkan banyak kayu, namun semua bahan tersebut itu harus diolah lagi sehingga bisa digunakan untuk memperbaiki rumah kayu mereka. Dan karena keadaan di dalam game sudah memasuki malam hari, Kirito akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan keluar sejenak dari game tersebut. Ya, sambil menekan tombol lockout, Kirito akhirnya bisa melihat nama dari game misterius tersebut. Ya, game itu bernama Unityard Ring. Dan betapa terkejutnya Kirito setelah membuka mata bahwa Sugu adiknya sudah berada di atas tubuhnya, memanggil nama kakaknya tersebut untuk bisa makan malam bersama. Dan tak lama setelah itu, Kirito mencoba untuk menghubungi Yui yang sampai saat ini tuh masih sulit untuk dihubungi. Dan betapa terkejutnya Kirito kalau ternyata peristiwa besar yang dialaminya juga dirasakan di beberapa game yang terhubung dengan The Seed, benih dunia yang ditinggalkan oleh Kayaba Hakihiko. Dan ya, kayaknya itu sajalah dulu mengenai video kali ini. Dan terima kasih telah menonton, like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa berikan komentar agar konten bacain Lag Novel kali ini tuh bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.